Pemirsa, satu pasukan Paskibraka Kabupaten Muna jatuh pingsan setelah pengibaran bendera merah putih di halaman kantor Bupati Muna Kamis pagi. Anak wayi pasukan Paskibraka utusan SMA Negeri 1 Kabawo jatuh pingsan setelah pengibaran bendera merah putih di halaman kantor Bupati Muna Kamis pagi. Kejadian tersebut saat barisan Paskibraka akan meninggalkan tempat upacara. Anak wayi langsung terjatuh tepat di hadapan Bupati Muna Rusman Emba. Sempat tergeletak beberapa saat, petugas medis langsung melakukan pertolongan dengan mengangkat korban ke tepi lapangan untuk mendapatkan perawatan. Setelah mendapat perawatan medis, anak wayi kembali pulih. Ia mengaku saat itu tiba-tiba merasa pusing dan oleng, kemudian jatuh pingsan. Meskipun diwarnai insiden tersebut, upacara peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia di halaman kantor Bupati Muna tetap berlangsung. Paskibraka sukses menjalankan tugasnya mengibarkan bendera merah putih. Dari Muna, Febriono Tameng, iNews memberitakan.